Semuanya, jumpa lagi bersama saya Setia Trianto di sini. Di sini saya akan melakukan unboxing terhadap HT Baofeng UV 5 RF Plus. Ya, mari kita lihat apa saja yang ada di dalamnya. Nah, ini yang pertama adalah buku panduan. Ya, sebaiknya dibaca dulu ya sebelum untuk penggunaannya. Nah, ini ada kartu garansi. Ya. Oke. Ini HT-nya kita buka satu persatu. Di sini ada headset. Oke, headset seperti ini. Kemudian ada antena, ya, antena seperti ini. Kemudian ada charger, ya, charger seperti charger desktop. Nah, kemudian baterainya, nah ini ada baterainya. Oke, baterainya seperti ini. Oke, bisa dilihat. Oke. Kemudian ini ada klip yang ada di belakang. Di sini ada gantungan seperti itu ya. Untuk installnya mudah sekali. Yang pertama kita install antena ya, di sini. Sini ada lubang antenanya. Ya, lihat. Dapat dilihat seperti ini, diputar ke kanan ya. Oke. Oke, setelah dipasangkan kita coba memasang baterainya. Oke. Pemasangan baterainya cukup sederhana dengan memasukkan seperti ini ya, sampai bunyi klik. Ya, ini berarti sudah mantap. Ya. Kemudian kita pasang gantungan seperti ini biar memudahkan dalam penggunaan. Ya, masukkan dulu. Oke. Masukkan seperti ini ya, masukkan lagi. Nah, beres. Dan sekarang kita coba pasang klip di belakangnya itu dengan menggunakan obeng minus seperti ini. Oke, bisa dicoba. Pasangkan lagi perlahan-lahan sambil ditekan. Oke. Sambil ditekan klipnya. Ya. Kemudian lagi jangan dulu dirapatkan yang sebelah kiri. Ya. Oke. Nah, perlahan-lahan. Oke. Kemudian kencangkan kedua-duanya. Oke. Setelah kencang, oke, dapat dicoba seperti ini. Ya. Cara menghidupnya seperti ini.
Untuk mendengarkan FM radio cukup tekan di sini call. Oke. Untuk mencari search secara otomatis kita tekan. Oke. Ya. Untuk mengatur kalusan temennya, bukan maaf. Untuk mengatur frekuensi FM-nya kita tekan tanda ke bawah ini. Ya. Tapi untuk otomatis kita pakai metode scan. Nah, demikian. Terima kasih. Jika Anda suka, silakan like dan subscribe video ini. Terima kasih.